ini lagi budidaya ikan gupi sawah. Gupi lagi dikawinin ini lur sama ikan cere, dan nanti ditunggu hasilnya, hasil kawin silangnya. Ini tadi pagi ini nyari, ini belum sempat dipindah. Ini kalau kata orang ada yang bilang cere cere sawah, cuma yang ini cerenya cere jantan. Kita pindah ke sini, atau gupi pedang. Gupi pedang ini kalau jadi bagus, ini cocok buat di aquascape. Buat di aquascape ini cocok sekali ini. Kalau kita rutin kasih makan cacing sutranya. Betina ada satu, ini kalau sudah jadi ini lumayan, ini satunya bisa harga 1000 sampai 2000 ini kalau dijual ini. Ini bagus, ini warnanya hijau kebiruan. Nah, tinggal satu lagi yang jantan kita pindahin, khusus di tempat yang jantan semua. Nah, ini nanti yang betina ini taruh di kolam aja ini. Ini burayaknya ini. Jadi gini guys, ini nanti setiap satu minggu sekali kita kasih makan ulat, ulat apa namanya, cacing sutra ini. Wah, itu warnanya cantik-cantik, warnanya ekornya ada yang biru, nah itu ada yang merah ekornya, ada bintik-bintiknya. Itu ciri sawah atau gupi liar, gupi sawah. Ini saya taruh di toples, masalahnya kolamnya belum jadi, masih dalam proses pembuatan kolamnya, mau dibudidaya dibanyakin. Kalau yang ini saya kawin silangin ini lur, sama ikan ciri betina lur. Nah, ini yang jantan itu yang warnanya coraknya banyak itu. Nah itu lur udah mulai ditul-tul barusan lur. Itu proses kawin itu lur. Oke, terima kasih ya lur ya. Kita tunggu lagi kalau yang hasil kawinnya, ntar aku upload kalau udah keluar burayak-burayaknya, udah keluar baru tak upload lagi. Oke. Udah sekian, terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Cukup.
supaya bisa buat video-video baru lagi. Dibantu subscribe-nya ya Lur ya, sama like-nya juga. Terima kasih Lur. Salam seduluran.